Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang imam masjid bernama Syed El Nakib ditikam oleh seorang pria ketika sedang sholat subuh berjamaah di Masjid Omar di Patterson, New Jersey, Amerika Serikat. Peristiwa ini terjadi pada ahad 9 April 2023 di bulan suci Ramadan. Dalam tayangan video, tampak seorang pria bertudung dengan mengenakan mantel penutup kepala pria ini ikut sholat subuh berjamaah di barisan sob ketiga. Ketika imam dan jamaah sujud, pria ini langsung bergegas ke arah imam dan langsung menikamnya dengan pisau sampai dua kali. Setelah itu, ia langsung kabur ke belakang menerobos barisan jamaah. Melihat hal itu, para jamaah segera berhamburan dan mengejar pelaku hingga berhasil ditangkap. Pelaku diketahui bernama Serif Zorba berusia 32 tahun. Demikian menurut rilis berita dari kantor kejaksaan Pasai County. Serif Zorba didakwa dengan percobaan pembunuhan tingkat pertama, kepemilikan senjata tingkat 3 untuk tujuan yang melanggar hukum, dan kepemilikan senjata tingkat 4 yang melanggar hukum, bunyi rilis tersebut. Pelaku akan hadir di pengadilan proses yudisial pusat hari ini pukul 13.30, kata kantor kejaksaan. Pulenkan, asisten jaksa senior dari kantor kejaksaan wilayah Pasai mengatakan kepada CNN bahwa mereka masih menyelidiki motifnya. Tidak jelas apakah Zorba telah menyewa seorang pengacara atau tidak. Adapun hukuman maksimal untuk dugaan kejahatannya adalah sekitar 26 tahun, menurut rilis tersebut. Sementara itu, Syed El Nakib yang menjadi korban penusukan dikabarkan menderita kerusakan hati, kata seorang juru bicara masjid. Tetapi dia diperkirakan akan selamat setelah dilarikan ke ruang operasi di dekat pusat medis Universitas Saint Joseph setelah serangan penusukan itu. Korban adalah seorang imam berusia 65 tahun. Beliau sedang mengimami sholat pada minggu pagi sekira pukul 4.34 pagi di Masjid Umar di Paterson Selatan ketika beliau ditikam oleh seorang pria dengan pisau menurut Jaksa Camelia Valdes dari Pasai County. Anggota Dewan Paterson Al-Abdul Aziz mengidentifikasi korban bernama Syed Al-Nakib. Beliau dalam kondisi stabil dan akan pulih sepenuhnya. Seorang pejabat setempat berkata di media sosial pasca kejadian itu, "Saya sangat sedih mendengar tentang insiden penikaman yang terjadi saat sholat di Masjid Umar tadi pagi, dan hati saya tertuju kepada semua orang yang terkena dampak peristiwa tragis ini. Meskipun tidak jelas apa yang memotivasi penyerang, tidak ada pembenaran untuk kekerasan apapun, terutama di tempat suci." Sementara itu, para jemaah mengatakan bahwa mereka tidak tahu pelakunya yang bernama Syarif Zorba dan tidak tahu pula apa motifnya. Imam lain yang berbicara di luar masjid pada hari Ahad menyebut peristiwa itu sebagai insiden tersendiri dan mengatakan bahwa rumah ibadah akan tetap terbuka untuk semua jemaah. Polisi segera meningkatkan kehadiran mereka di masjid kota, kata wali kota Andre Sayang. Peterson memiliki populasi muslim terbesar di negara bagian New Jersey, kata wali kota. Saya hanya ingin memberitahu orang-orang bahwa kita tidak perlu takut untuk beribadah. Demikian, mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan di tempat-tempat ibadah dimanapun berada. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kursi wa nafsi bitaqwallah, subhanakallahumma. وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته